Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Habibullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cukup cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kemudian nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hadir duduk sejenak dalam majelis ilmu ini. Tentunya ibu-ibu jemaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Semoga kita menjadi umat terbaik nantinya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya sore hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya ibu-ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya pada sore hari ini untuk mengisi kajian ilmu pada sore hari ini. Kemudian ibu-ibu pengurus masjid musola ya, musola An-Nasirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta jajaran pengurus, juga kepada ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini di rumah Allah ini. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong kepada orang-orang yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Adapun tema kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan bulan Rajab. Nah, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab. Dan pada hari ini sudah tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Nah, di dalam sejarah Islam, sejarah agama Islam, bahwasanya di dalam bulan Rajab ini terdapat salah satu peristiwa agung yang tertuang dan diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu apa Bu? Isra dan
Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, mengawali kisah tentang Isra dan Mi'raj ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan salah satu mukjizat oleh Allah, yakni salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Ibu-ibu rahimakumullah? Bagaimana ini tidak merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi pilihannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa yang tidak pernah berlaku di dunia selain ketika Nabi Muhammad itu sendiri melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan di luar logika manusia, mustahil rasanya perjalanan itu dilakukan hanya dalam satu malam oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang pemuka Quraisy pada saat itu tidak mempercayai adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kalau diperkirakan dengan hitungan bulan, ini lama perjalanannya itu adalah sekitar satu bulan. Nah, ini Rasulullah hanya dalam satu malam menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke 7 Sidratul Muntaha. Nah, apa hikmah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Yakni menjemput perintah sholat. Nah, salah satu perintah dari Allah, salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah sholat. Betapa bersyukurnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih menjalankan perintah sholat. Dan sholat ini adalah salah satu kewajiban yang sangat penting bagi kita. Ibu-ibu rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada Nabi, yakni tepatnya pada tanggal 27 Rajab, sekitar tahun 621 Masehi. Nah, peristiwa ini terjadi diawali dengan suatu peristiwa juga yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak sedang baik-baik saja. Maksudnya apa? Pada saat akan datangnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi pada saat itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa, Bu? Nah, karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami yang namanya kehilangan salah satu atau beberapa orang yang sangat disayanginya. Salah satunya adalah Khadijah, istri beliau, yang selalu menyayangi, yang selalu mendampingi, yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dakwah. Nah, tahun ini di dalam sejarah dikatakan sebagai tahun Amul Husni. Amul Husni ini adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala menjemput Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, menghadap Allah. Dan betapa sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika ditinggal oleh istri beliau. Nah, kemudian Nabi ditemani selama hidupnya oleh Khadijah ini selama 28 tahun. Cukup lama ya, Ibu rahimakumullah. Cukup lama. Segala perjuangan Nabi, segala dakwah Nabi selalu disupport, selalu didukung oleh Khadijah radhiyallahu anha.
radhiyallahu anha. Sungguh luar biasa masyaallahnya Khadijah mendampingi Rasulullah. Dan betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah dijemput oleh Allah. Tahun ini ketika Rasulullah ditinggalkan oleh salah seorang yang disayangi pasti sangat-sangat sedih sekali. Apalagi kita ya Bu ya. Kalau ada anggota keluarga kita yang meninggalkan kita, mohon maaf, baik suami ya maupun anak-anak, saudara, adik, kakak, abang dan yang lainnya, betapa sedihnya kita. Nah, ini istri beliau sendiri yang sangat beliau sayangi. Kemudian ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ada lagi selanjutnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kehilangan pamannya Abu Thalib. Dalam tahun itu juga Allah jemput. Nah, dalam kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dihibur. Jadi menurut skenarionya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan dibiarkan dalam keadaan sedih terus-menerus. Kemudian apa yang diinginkan oleh Allah? Nah, inilah hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kesedihannya, di tengah kepiluannya, kehilangan Khadijah, kehilangan pamannya, Rasulullah diberikan apa namanya hiburan ya, pengobat lara atau pengobat hati, yaitu Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam arti secara umum Isra itu adalah perjalanan pada malam hari dari kota Mekah, Masjidil Haram, menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, perjalanan ini menurut mayoritas ulama adalah perjalanan fisik dan batin. Kalau sudah fisik dan batin, berarti seluruh jiwa dan raga Rasulullah SAW itu ikut berjalan atau ikut melakukan Isra tadi. Kemudian Mi'rajnya itu apa? Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha hingga ke langit ke-7 untuk menjemput perintah salat tentunya. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dijemput oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Isya, nah, sebelumnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini pada saat itu seluruh pemuka-pemuka Quraisy itu tidak ada yang percaya, ibu-ibu. Ya, tidak ada yang percaya bahwasanya Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Hanya satu orang sahabatnya yang mempercayai bahwasanya memang benar adanya Rasulullah itu Isra dan Mi'raj. Siapakah sahabat Nabi yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj? Yaitu Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Makanya Abu Bakar itu memperoleh gelar apa Bu, gelar Abu Bakar Ash-Shiddiq yang artinya jujur atau benar. Orang yang teguh hatinya dan jujur. Nah, itu gelar Abu Bakar. Yang lainnya tidak ada yang percaya. Seolah-olah Rasulullah ini berbohong ya, tidak jujur. Kemudian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ya, diriwayatkan bahwa ketika beliau sedang selesai melakukan salat Isya atau menyelesaikan salat Isya, nah, beliau didatangi oleh malaikat
Jibril. Apa yang dilakukan Jibril ketika itu? Nah, Jibril mendatangi Rasulullah. Ya Muhammad, bersiaplah, aku datang atas perintah Allah untuk menemuimu. Untuk apa, wahai Jibril? Kata Muhammad. Jadi ketika itu Jibril ingin membelah dadanya Rasulullah. Kalau kita, Bu, didatangi orang tiba-tiba ingin membelah dada kita, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Takut, ya, ngeri, ya. Bahkan kalau dalam pikiran kita pasti kita akan mati, dibelah dada langsung. Nah, ini apa yang terjadi ketika itu? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat Jibril dibelah, ya, dadanya, lalu hatinya dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam, ya, untuk membersihkan hati beliau, untuk membersihkan dada beliau sebelum beliau diberangkatkan ke langit ketujuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk berangkat menuju Allah itu Rasulullah SAW ada disediakan kendaraan oleh Allah atau oleh malaikat. Apa nama kendaraannya, Bu? Burak. Nah, ibu-ibu semuanya barangkali sudah tahu, ya, Bu, ya, kita mengulang kaji aja sirahnya surat dan mi'raj ini. Nah, kendaraan burak ini, ya, menemani Nabi dan malaikat Jibril untuk mi'raj ke Sidratul Muntaha, melakukan perjalanan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Burak ini dalam arti secara bahasa artinya kilat bar, berasal dari bahasa Arab. Kendaraan ini secepat kilat, ya. Kalau dalam hitungan kilat yang kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lihat kilat itu, Bu, dalam sekejap mata, kita pejam mata langsung hilang. Berarti secepat itulah kendaraan burak ini Allah sediakan untuk Nabi kita. Nah, kemudian burak ini, yaitu dijelaskan di sini, adalah seekor tunggangan berwarna putih, ya. Tinggi, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari birgal. Ya, sejenis kuda, Bu, ya, sejenis kuda yang memiliki sayap yang luar biasa, yang bisa membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Allah di langit ketujuh nantinya. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, nah, setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat dua rakaat mengimami rohnya Nabi. Ya, selesai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril tiba-tiba membawa dua wadah minuman. Yang satu susu, yang satu khamar. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Rasulullah memilih susu. Nah, alangkah bersyukurnya kita, ya, memiliki Nabi yang mulia, yang memiliki pemikiran yang sangat cerdas. Nah, bisa kita bayangkan ketika Rasulullah SAW ketika itu, jika memilih khamar, apa yang terjadi pada kita saat ini, Bu? Kira-kira. Barangkali umatnya juga akan meniru untuk meminum khamar, makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Kenapa dipilih susu oleh Nabi Muhammad? Karena susu adalah minuman yang bersih, suci, halal. Kemudian Mi'raj pun dimulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bersama Jibril menaiki burak hingga tiba di langit pertama.
Kemudian setelah sampai di langit pertama, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi siapa Bu yang ditemui? Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Assalamualaikum. Kemudian siapakah ini? Ditanya ya sama Nabi Adam. Dia menjawab, ini Jibril. Kata malaikat Jibril. Kemudian Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Kata Nabi Adam, iya dia telah diutus. Maka dibukakan pintu ketika itu. Lalu Nabi Adam pun menyapa dengan kalimat assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan malaikat Jibril, silakan masuk. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Adam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke naik ke langit kedua. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, ketika di langit kedua sama halnya ya. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga Jibril juga menemui Nabi Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah salah satu nabi yang sangat apa Bu? Sangat tampan. Barangkali makhluk terganteng di dunia ya Bu ya. Namun kalah gantengnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Ibu rahimakumullah, ini cerita sedikit tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ini misalnya ibu-ibu ini adalah bidadari-bidadari atau perempuan-perempuan cantik yang luar biasa, jadi kumpulkan ya seperti ini misalkan. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam melewati bidadari-bidadari yang cantik, ya, bidadari itu masing-masing diberikan satu buah apel dan satu buah pisau. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika Yusuf alaihissalam melewati ibu-ibu, melewati para bidadari cantik tadi, apa yang terjadi? Apakah apelnya dipotong dengan baik? Apakah terpotong dengan baik apelnya ketika melihat kegantengan Yusuf? Iya, terpotong. Plus dengan tangannya bidadari tadi pun ikut terpotong saking tidak bisa menahan diri karena fokus terfana dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisinya seperti yang tadi, beliau berjalan di antara bidadari-bidadari yang cantik, ya menurut riwayat, apa yang terjadi ketika itu Bu? Apakah masih terluka tangan bidadarinya? Nah, bahkan lebih dari itu ya ibu-ibu rahimakumullah, apa yang terjadi? Bisa jadi jantung kita ikut tersayat, ya, karena ketampanan Rasulullah SAW. Luar biasa ibu-ibu, subhanallah. Jadi Nabi Muhammad SAW juga memiliki ketampanan yang sangat luar biasa. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Padahal kita gak pernah bertemu dengan Nabi. Pernah ibu-ibu ketemu dengan Nabi, Bu? Udah pernah, Bu? Dalam mimpi? Atau ada ibu-ibu yang sudah pergi ke makamnya Rasulullah? Sudah Bu ya, ada yang sudah berangkat haji atau umroh. Nah, di sana kita bisa mengunjungi makamnya Rasulullah SAW. Rasanya sesuatu nikmat yang sangat luar biasa ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menziarahi makam Rasulullah SAW.
Kemudian kita lanjut Ibu rahimakumullah di langit ke berapa lagi Bu? Tadi baru langit ke 3. Nah, lanjut lagi Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril ke langit ke 4. Dan di langit ke 4 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian lanjut lagi ke naik ke langit ke 5. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Lanjut lagi sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit ke 6. Ke langit ke 6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada langit yang ke-7 terakhir, ya, paling atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di langit ke-7, ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur. Nah, ini ada nama di Sidratul Muntaha sana, Bu, Baitul Makmur. Nah, setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke sana dan mereka tidak lagi kembali sesudahnya. Kenapa enggak kembali, Bu? Enggak pulang-pulang, Bu. Ketika sudah nyampe di Baitul Makmur itu. Kenapa? Karena di sana sebahagian kenikmatan yang Allah kasih. Mungkin sebahagian surga sudah digambarkan Allah di Baitul Makmur, ya, tempat yang paling nyaman. 70.000 malaikat, Bu. Luar biasa banyak tuh, Bu. Banyak, luar biasa. Jadi bersama malaikat di sana, Bu. Jadi enggak ada yang mau pulang kalau sudah singgah ke sana. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersama Buruk tadi pergi ke Sidratul Muntaha. Sampailah Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahannya seperti tempayan yang besar. Nah, di sana itu pepohonan daunnya lebar-lebar seperti kuping gajah. Pernah lihat kuping gajah, Bu? Lebar, ya. Nah, lebih lebar daripada kuping gajah itu. Kemudian buah-buahan di sana, kalau yang sehari-hari kita lihat di dunia ini, buah yang paling besar apa, Bu? Semangka. Iya, Bu. Besar, bulat, ya. Kalau di sana lebih besar dari tempayan. Tempayan itu talam, ya, Bu, ya. Apa namanya itu? Baki yang besar itu, ya, yang bulat. Nah, besar daripada tempayan. Kan luar biasa di sana kenikmatan yang Allah berikan. Nah, tatkala perintah Allah Subhanahu wa taala memenuhi Sidratul Muntaha berubah dan tidak seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha itu karena keindahannya yang sangat luar biasa. Maka Allah ketika itulah menurunkan wahyunya berupa perintah sholat sebanyak 50 rakaat di awalnya, Bu. Ya, pertama-tama yang diberikan perintah itu 50 kali rakaat sholat kita, ya. Kemudian aku turun dan bertemu Musa lalu bertanya, apa yang Rabbmu wajibkan kepada umatmu, ya? Aku menjawab, kata Rasul, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah ke Rabbmu, kata Musa, ya. Mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Jadi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah di kaum Bani Israel, ketika perintah sholat yang 50 rakaat itu
Itu Musa yakin gak akan sanggup. Jadi kata Musa, wahai Muhammad, yaudah minta dispensasi sama Allah, temui Allah lagi, minta keringanan rakaat. Lalu Rasulullah SAW pun kembali menghadap Allah, minta keringanan. Alhasil bolak-baliklah Rasulullah SAW untuk menemui Allah. Nah, alhasil pada akhirnya, wahai Musa, ya Allah, aku sudah sangat malu kepada Allah. Kenapa? Bolak-balik saja, sehingga seolah-olah aku tidak bisa menjalankan perintah Allah ini. Ya, begitulah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW untuk memperjuangkan perintah sholat ini, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, seandainya nih ibu-ibu, ya, ketika 50 rakaat itu yang turun sampai hari ini, 50 rakaat kita sholat, apa yang terjadi, Bu? Ibu-ibu rahimakumullah bisa bayangkan, dalam satu hari ada berapa jam, Bu? Ada 24 jam. Nah, ini diperintah Allah 50 rakaat. Berarti perlu waktu 2 hari. 2 berapa, Bu? 2 hari. 48 jam. Masya Allah, luar biasa. Kalau 50 rakaat, gimana tuh, Bu? Berarti dalam 1 jam kita sholat, ya. Nanti misalkan gini, sholat subuh tadi jam 5, sholat subuh. Kemudian 1 jam lagi sholat zuhur, misalkanlah seperti itulah. Kemudian jam 6 zuhur, jam 7 asar, jam 8 maghrib, jam 9 isya, dan seterusnya. Bayangkanlah, Bu, kalau 50 rakaat, ya, sampai hari ini. Nah, yang 5 rakaat itu sampai hari ini, apakah kita sudah maksimal melakukannya? Sudah, ibu-ibu? Insya Allah, alhamdulillah. Masih ada yang bolong? Kalau ibu-ibu, kalau usia saya mungkin masih ada yang bolong-bolong. Karena apa, Bu? Karena datang uzur bulanan dan istimewa dikasih Allah. Di luar itu maksudnya, di luar ketentuan Allah itu, ya. Jangan sampai tinggal, karena sholat ini sangat penting, Bu. Begitu perjuangan Rasulullah untuk menjemput perintah sholat ini, ya. Alhasil, nah, dengan berbagai rayuan barangkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, ya Allah, jika 50 rakaat ini, ya Allah, umatku tidak akan sanggup, ya Allah, kurangkan lagi, ya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memperjuangkan perintah sholat itu. Bersyukurlah kita sampai hari ini hanya 5 saja ya Allah perintahkan. Ibu-ibu rahimakumullah, kenapa sholat ini sangat penting? Karena ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita ini benar-benar hamba Allah yang patuh senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidahnya, ya, sering kita barangkali, ya, kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang di sekeliling kita, ada yang sering kita dengar seperti ini barangkali. Udahlah, yang penting sholat, ya. Yang penting sholat. Mana yang benar ungkapannya? Yang penting sholat atau sholat itu penting? Sholat itu penting. Kalau yang penting sholat itu kayak mana contohnya, Bu? Hari ini sholat, hari besok tidak. Hari ini sholat, besok tidak. Yang penting sholat. Satu hari ada 5 waktu. Subuh dikerjakan, zuhur absen, asar
kerjakan maghrib, kerjakan isya, absen. Ya, itu bahasanya adalah yang penting sholat. Ada sholatnya, satu hari itu ada. Nah, sekarang kita tukar. Sholat itu adalah kewajiban yang sangat penting. Berarti itu merupakan suatu kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan, apapun akan kita usahakan untuk memenuhinya. Benar nggak, Bu? Benar ya, Bu? Ya, contoh, ketika kita sedang lapar, apa yang kita lakukan? Cari makanan. Ketika kita sedang haus, kita cari minuman, kita cari air. Kalau dicontohkan seperti itu, ya, diilustrasikan seperti itu, sama halnya dengan sholat. Kita butuh sama siapa? Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah? Kita yang butuh Allah. Nah, kenapa kita butuh Allah? Kenapa, Ibu? Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Siapa yang memberikan kita nikmat? Allah. Siapa yang memberikan kita kekayaan? Allah. Berarti kita butuh Allah. Nah, ketika perintah sholat, ketika perintah-perintah dari Allah tidak kita lakukan, apa yang terjadi pada diri kita? Ya, mari ibu-ibu semuanya, ibu-ibu rahimakumullah, kita muhasabah diri kita, kita introspeksi diri kita, tanya diri kita, apakah kita ini sudah sangat membutuhkan Allah, atau terkadang kita melalaikan, melupakan Allah dikala kita sedang baik-baik saja, ketika kita sedang senang lupa sama Allah, atau ketika sedang susah baru ingat Allah. Tanya diri kita masing-masing. Nah, dengan sholat ini merupakan sarana, ya, media bagaimana berkomunikasi kita dengan Allah. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sholat ini merupakan kewajiban yang sangat-sangat-sangat penting di atas kewajiban yang lain. Amma la yuhasabu fihi yauma kiamatis sholat. Amalan yang paling pertama sekali dihisab di yaumil mahsyar kelak adalah sholat. Apabila baik sholat kita, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan mengikuti baik-baik saja kondisinya. Seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzakat, naik haji, puasa, dan lain sebagainya. Itu ngikut aja nanti itu, Bu. Ya, kalau sholatnya sudah baik. Nah, sholat juga sebagai pondasi kita sebagai umat Islam. Nah, hari ini mari kita sama-sama ya bergerak, ya, menyusun kekuatan kesabaran yang luar biasa untuk mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita untuk sholat. Karena hari ini banyak anak-anak kita yang lalai terhadap sholat. Kalau disuruh sholat, minta ampun rasanya kita menyuruhnya. Caranya bagaimana? Kita dulu dijadikan role modelnya. Role model itu apa? Kita dulu contohnya. Kalau kita sholat, ketika mengajak anak kita sholat, kita juga harus sholat duluan. Tidak bisa kita katakan, nak, sholat, nak, sementara kita belum sholat. Ayo, nak, wudhu, kita dulu yang wudhu. Nampakkan kita tuh mengambil air wudhu, biar dicontoh sama anak-anak kita. Kalau cucu-cucu juga, ya, Bu, ya, mohon maaf, ini mungkin ibu-ibu orang tua saya udah punya cucu, nah, bagaimana mendidik cucu-cucu kita, ya, untuk senantiasa mengajarkan mereka tentang bagaimana pentingnya sholat. Nah, kemudian sholat juga menjadi benteng bagi kita dalam nanti kehidupan setelah dunia. Kalau kewajiban sholat itu hanya di dunia saja yang Allah perintahkan. Setelah di dunia tidak ada lagi sholat, Bu. Ya, Bu, ya. Kenapa? Kalau di dunia kita sholat, kalau di akhirat kita disolatkan. Ya enggak, Bu?
Antara dunia dan akhirat itu sangat dekat atau sangat jauh? Sangat dekat. Hari ini kita hidup, besok kita mati. Itu hal yang sangat pasti mutlak terjadi. Dan itu pasti. Nah, ketika peralihan antara dunia dan akhirat, dunia pertama kali yang akan kita jajaki, rumah kita pertama kali setelah kita meninggalkan dunia ini adalah alam barzakh atau alam kubur. Itu tidak ada teman satupun dalam keadaan gelap gulita, satu titik cahaya pun tidak ada di dalam kubur. Siapa yang menemani? Amal soleh kita. Salah satunya adalah soleh. Nah, ketika malaikat datang bertanya kepada kita, wahai si fulan, wahai si fulana, ketika akan mengazab kita, malaikat tertahan. Tunggu malaikat, kata si sholat tadi. Sholat itu sudah bergegas, dia duduk di samping kita, Bu. Dia menemani jenazah kita, menemani jasad kita tadi. Tunggu malaikat, jangan kau siksa mayat ini. Kenapa? Aku adalah sholat yang dulu dikerjakan oleh fulan atau fulana ini di dunia. Datang lagi tangan, Bu. Tangan berkata, wahai malaikat, aku adalah tangan yang ketika Allah kumandangkan azan, ya Allah panggil aku segera mengambil air wudhu, kata tangan. Datang kaki lagi bersaksi, tunggu wahai malaikat, aku adalah kaki si mayat. Kenapa kamu kaki? Aku selalu diperjalankannya, digunakannya menuju masjidnya Allah. Kemudian datang lagi mata bersaksi, wahai malaikat, aku adalah mata yang senantiasa melihat kebaikan-kebaikan. Ketika perintah sholat itu datang, aku lihat di dalam Al-Quran, aku segera membacanya dan aku paham, kemudian aku laksanakan. Anggota semua tangan bersaksi. Di dalam surat Yasin ya, Bu ya, ayat 52 ya, semua digambarkan Allah bahwasanya seluruh anggota badan kita semua bersaksi. Bahwasanya semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, hati-hati. Saya mengajak kepada ibu-ibu rahimakumullah semuanya, termasuk diri saya sendiri sebagai yang memberikan ajakan atau memberikan dakwah, mari kita perbaiki amal kita agar Allah itu cinta kepada kita. Nah, salah satu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika seseorang itu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukti cintanya Allah kepada kita adalah senantiasa barangkali memberikan cobaan yang sangat berat. Berat bagi Allah, berat bagi kita. Kemudian diberikan akal fikiran yang sehat manusia itu untuk berpikir bagaimana mencari solusi, menyelesaikan ujian dan cobaan itu yang diberikan Allah tadi. Yang terbaik menurut Allah belum tahu. Yang terbaik bagi Allah udah tentu baik menurut kita. Nah, menurut kita baik, belum tahu menurut Allah baik. Ya Allah, kok berat kali cobaan hari ini, ya Allah, tak kuat rasanya. Ya. Anak begini, suami begini, ya, teman begini. Ada saja yang Allah berikan cobaan. Tapi yakin dan percayalah ibu-ibu rahimakumullah, di balik itu semua Allah menginginkan kita mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Kemudian ketika Rasulullah SAW memilih susu, ya, beliau minum susu sebelum Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama yang fitrah dan penuh kesuci,
kesucian. Jadi susu itu diibaratkan kepada agama. Islam adalah agama yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Jadi nabi itu pemimpin para nabi, Bu. Tidak ada nabi yang lain selain Nabi Muhammad. Penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, bukti-bukti yang menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini yang bikin orang-orang kafir Quraisy itu, ya, mereka begitu tidak percayanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama tentang Baitul Maqdis, ya. Di antara tokoh Quraisy ada yang telah mengetahui dengan persis termasuk pintu-pintunya. Menurut mereka, Muhammad tidak mungkin tahu sedetail itu. Nah, jadi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam satu malam tadi itu, ya. Menurut pemuka-pemuka Quraisy itu, mereka tidak mungkin Rasulullah hanya memperjalankan dirinya itu hanya dalam satu malam, enggak mungkin, ya. Tapi dengan izin Allah, ya, semua terjawab melalui peristiwa Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, hikmahnya apa? Keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar, ya. Ketika orang-orang kafir mempercayainya, ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra dan Mi'raj, nah, Abu Bakar ini tadi sudah disampaikan bahwasanya orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Jadi keyakinan Abu Bakar ini terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan Abu Bakar itu digelarlah sebagai mendapatkan gelar As-Siddiq tadi, Abu Bakar As-Siddiq. Karena bukti keimanannya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia biasa, ketika ada di antara kita yang kira-kira ketika ada dipilih oleh Allah untuk melakukan Isra Mi'raj itu dalam suatu malam itu, mungkin kita tidak mungkin langsung percaya, ya, Ibu-ibu. Kalau keimanan kita berkurang tadi atau kurang keimanan, enggak mungkinlah satu malam itu hanya perjalanan. Mungkin kalau dari Dumai ke mana, Bu, yang satu malam? Nah, ke arah Sumbar sana, ya, Bu, ya. Itu baru berapa kilometer. Nah, ini perjalanan yang ditempuh, kalau secara logika itu satu bulan penuh. Hanya ditempuh Rasul hanya dalam satu malam. Ini kan luar biasa, ya. Sungguh suatu peristiwa yang sangat dahsyat dan luar biasa yang membuat seluruh dunia pada saat itu terpukau dengan peristiwa itu. Dan ini juga merupakan salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kita bahwasanya perjuangan Nabi untuk memperjuangkan perintah sholat ini sungguh sangat luar biasa. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya introspeksi diri, memuhasabah diri, hisab-hisab diri kita nih, Bu, ya, hitung-hitung kira-kira sudah berapa besarnya cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita senantiasa tegakkan sholat yang lima waktu. Kalau hari ini kita sudah merasa kita sudah sempurna sholatnya, ya, mari kita ajak lagi anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mendirikan sholat. Kalaulah suatu kaum atau negeri itu menjaga amalan sholatnya, amalan-amalan yang lain, perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah amankan satu negeri itu, terhindar dari mara bahaya dan malapetaka. Mudah-mudahan ibu-ibu
Ibu rahimakumullah, semuanya yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dan amal soleh sampai akhir hayat kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan hati yang istiqomah oleh Allah untuk senantiasa dekat kepada Allah melalui salat. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu rahimakumullah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada saya sebagai penyampai materi atau kajian ilmu pada sore hari ini. Jika ada kesalahan dan kehilafan berasal dari saya sendiri dan kepada Allah saya mohon ampunan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kepada ibu-ibu semua, sejamaah semuanya, jemaah musola An-Nasirun, saya memohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian saya akhiri. Billahi fisabilhaq. Afwanikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.